Pemandian Gunung Pandan diterjang air bah, satu orang hilang. Kuala Simpang, objek wisata pemandian Gunung Pandan di Kampung Selamat, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang diterjang air bah, Minggu, tanggal 7 November tahun 2021, sore. Perangkat Kampung Selamat, Safrizal, musibah ini terjadi secara tiba-tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketika itu, suasana pemandian alam itu sedang dipenuhi pengunjung. Video ini diunggah oleh akun Instagram @kabaraceh_news.